Hello, everyone. Good evening. I'm still waiting for people to join this session. Hello, guys. It's so excited that we have another opportunity for this Instagram live session, of course. Hello. Tell your friends to join as well. Apa kabar teman-teman semua? I see 12 people, 14 people are joining in. Yay, so excited. Sorry ya kita agak ngaret sedikit soalnya tadi pada sholat dulu gitu ya teman-teman. Halo, apa kabarnya nih teman-teman semua? Comment dong about your day, About the weather in your area, and just you know, how are you in general? Of course. So, pada dari mana aja nih, I think I see some new people joining in than the usual. So exciting, yeah. Okay, so I think if we hit thirty. We shall begin, okay? Wow, di Kalimantan hujan terus. Actually, tonight di Jakarta, I don't think it's raining, cause in Depok it's not raining. So ya, halo teman-teman, se-Indonesia semuanya, so exciting ya, banyak banget ngeliat di sini, selain dari Jakarta, gitu ya kalian tuh pada backgroundnya dari apa aja sih guys aku tuh kepo deh maksudnya apakah kalian semua itu actually geotechnical engineers atau maybe mining engineers you guys can comment in the comment section ya yeah. oh it was raining Jakarta oke okay. I don't know I mean Depok Oke, okay, so 25, 24, 23. Kenapa di sini ada yang leave? Let's hit 30 guys. Oh, bahkan ada yang dari biology ya, lingkungan. Oke. Okay. Oke okay deh, langsung aja kayaknya nih kita mulai ya sessionnya ya. Pertama-tama, I wanna say hi new people joining in and... Also hi to Sobat Geoforce yang udah pada setia banget nih ya Dari live session kita yang pertama sampai sekarang Masih terus ngikutin dan masih terus excited nih ya Kayak gitu dan bukan cuma karena giveaway-nya ya Tapi bener-bener pengen tahu lebih banyak tentang geosintetik Oke okay, so before we begin our session Please let me humbly introduce myself first My name is Nadia Anindita Sekarang aku kerja sebagai geotechnical engineers di Geoforce Indonesia, yay! But you guys can call me just Dita because people always call me Dita, of course. Okay, so before we begin our session juga, aku mau kasih tahu nih bagi teman-teman mungkin ada yang belum tahu di sini, Geoforce itu gak cuma punya Instagram gitu ya guys. Jadi kita punya social media, social media lain yang very worth to check out. Okay, such as YouTube ya, disitu kalian bisa lihat tuh project-project uh, yang pernah kita lakukan, kayak gitu. Kemudian juga kalian bisa lihat produk knowledge kita lebih jauh lagi di website kita di jeffersindonesia.com. Kalian juga bisa check out Facebook dan juga linkedin kita, kayak gitu. Maybe next we shall have TikTok, maybe? Why not, right? <laughs> Oke, okay, so aku juga mau kasih tahu teman-teman untuk selalu... Of course nih setia ya dengan live session kita dari awal kita ngepost Posternya nih bahwa akan ada live session Disitu teman-teman bisa banget komen dengan cara ajakin teman-teman dari Sobat Geoforce semua Kemudian pada saat live sessionnya untuk actively asking the question ya Lewat question marknya nanti Kemudian juga nanti setelah sessionnya selesai Teman-teman bisa share video-video IGTV kita Oh ya kalau misalkan teman-teman ada yang ketinggalan nih ya yang episode 1, episode 2, episode 3 sampai episode 5 di mana kita ngomongin uh, all about geosynthetics dan juga kita kupas satu-satu gitu kalau teman-teman ada yang ketinggalan, teman-teman bisa cek di post-post IGTV kita kayak gitu dan juga teman-teman bisa share kayak gitu. Pokoknya kita akan pilih nih ya, siapa yang paling setia sama episodes IG Live kita ini, kita akan pilih tiga orang pemenang untuk mendapatkan Ovo Cash 300.000 sehingga masing-masing mendapatkan 100.000 rupiah. Kayak gitu ya. Oke, okay, so guys hari ini eh, topiknya sebenarnya nggak jauh beda dari live session yang sebelumnya kayak gitu ya. Hari ini tuh bakalan tentang geotop. Oke, okay, kan session sebelumnya kita udah tentang eh, geobag kayak gitu ya. Tapi di sini walaupun mirip serupa tapi tak sama. Jadi nanti teman-teman wajib banget fokus kayak gitu ya. Oh ya jangan lupa nanti kalau misalkan kalian mau bertanya, tanyanya nanti di question mark button situ ya. Yang ada di bawah, yang ada question mark-nya gitu. Because we're gonna turn the comment section off nih ya sadly. Karena biasanya suka mengganggu speakernya kayak gitu kalau misalkan kita lagi ngobrol nanti. Oke. Okay. So guys, udah pada nggak sabar belum nih? Ketemu guest speaker kita kali ini. Oke kita lanjut kali ini ya Sales yang juga udah keren banget nih ya di Geoforce Indonesia Yaitu Siapa itu? Siapa itu? Yeay Pak Hari, welcome Halo Pak Hari, apa kabarnya nih Pak malam ini? Halo Dita, Alhamdulillah baik Dita, sehat kan Dita juga? Saya juga sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba Pak nih, sobat-sobat Geoforce disapa dulu nih dari Sabang sampai Merauke, Pak. Assalamualaikum, sahabat-sahabat Geoforce yang selalu hadir dalam IG Live kita. Mudah-mudahan uh, sobat semua dalam kondisi yang sehat, walaupun uh, masa pandemi ini. Saya harapkan semua sehat, begitu, Mbak Rita. Yes, of course. That's what we wish for nih ya untuk teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap menjalani hari dengan excitement kayak gitu ya Pak. Oke deh Pak Hari, langsung aja kali ini ya Pak kita masuk ke topik kita yaitu apa nih Pak? geotub nih ya Pak. Okay. Oke, Oke. Okay. Jadi kita mulai kali ini ya Pak dengan Kenapa sih justru kita ini butuh geotop nih pak? Ada masalah apa nih pak Emang? Oke, okay. mbak Dita sebelum permasalahan saya sampaikan, mungkin uh, dapat geopos perlu tahu apa sih geotop itu? Kok itu ada okay. ada rakit, ada tabu, uh, apa? Ada coklat-coklat di lautan. Mungkin sebelum Uh, hmm. mengacu pada masalah apa sih kok ada YouTube? Makanya saya uh, akan sampaikan bahwa YouTube itu adalah tabung besar yang terbuat dari geosintetik tentunya geostektil dengan diisi dengan pasir Pengisiannya dengan menggunakan uh, pompa dan lebih lazim di masyarakat kita di uh, KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan atau di E, PUPR itu menyebutkan adalah KGM. KGM adalah karung geostetik memanjang. Nah, kita kalau ingat karung, berarti kita ingat karung beras, ingat karung e, apa gula, itu akan bentuknya seperti itu, seperti karung, tapi panjang dan besar. Panjangnya itu bisa 20 meter, sedangkan besarnya bisa 3 meter, tingginya bisa satu setengah atau lebih. Dan material yang dipakai itu kira-kira se, Uh, untuk lingkaran itu 7 meter dan diisi dengan pasir, dengan pasir, dengan menggunakan pompa. Atau ada nama lain lagi, sahabat Geopos Ya, memang Tidak, uh, uh, unik ya. Iya, ada namanya Geotop Udah ada lagi namanya Kakiem. Ini adalah ada lagi sabuk pantai lah, kan unik ya. Pantai kita disabukin. Ya. Tidak, Mungkin teman-teman uh, uh, ini, sahabat Geopos, apa kok sabuk laut? Sabuk pantai. Nah, karena YouTube ini panjang, satunya itu 20 dan e, ketika kita aplikasi di lapangan di laut-laut kita itu e, tidak aja cuma 20 meter, bisa 1 kilo, bisa 2 kilo. Nah, itulah makanya teman-teman yang lain e, masyarakat luas menyebutnya ada yang sabuk pantai, saya kira begitu Mbak Dita. Oke. Okay. Nah, makanya nih masuk ke next question nih. Oke, okay, ada material uh, geotub tadi ini. Kemudian ngapain gitu, Pak? Orang nih capek-capek numpukin pasir, ditaruh di karung, ditaruh di laut. Sebenarnya ada masalah apa gitu, Pak, yang kemudian harus diselesaikan dengan geotub ini. Oke. sahabat Pak, kita sering dengar ya berita-berita bahwa oh, ada abrasi laut. Ada abrasi laut di mana-mana. Nah, itulah menyebabkan uh, Latar belakang kenapa sih kita perlu ke YouTube? Karena adanya abrasi laut yang ada di pantai. Nah, kita lihat gambar di kiri atas. Kalau tidak salah itu merupakan gambar di terjadinya abrasi di pantai. Perwahamba indah yang ada di Tegal. Di mana abrasi, abrasi laut ini tidak ada e, terhadap pantainya. Bahkan itu sudah sampai ke akses jalannya. Jadi sangat berpengaruh sekali dengan adanya abrasi jalannya rusak. Terus yang satu lagi, kalau tidak salah itu pantai sita apa sito si, apa si kandu si yang samping si atau si yang ada di uh, batang. Nah pantai tersebut itu adalah tempat wisata. Ya tempat wisata di mana tempat wisata ini terkena abrasi sampai dengan uh, daratan yang terdiri dari rumah warung-warung uh, makan, tempat-tempat wisata di mana tempat wisata ini tergerus oleh adanya abrasi laut. Bahkan di bawah di bawah kira itu ada rumah-rumah penduduk yang juga berdampak uh, abrasi ini jadi hancur. Demikian juga di sampingnya. Jadi itulah uh, masalah belakang yang kenapa sih kita perlu gitu di Rita? Oke. Okay. Soalnya nih Pak, memang force of nature ini gitu ya, kekuatan alam ini, tentunya memang banyak sekali gitu ya manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa menghandlenya, tentunya akan menjadi masalah seperti itu ya Pak. Nah, jadi faktor-faktor apa aja sih nih Pak yang bisa menyebabkan masalah-masalah tadi nih Pak? Oke, okay. jadi yang menyebabkan adanya abrasi itu ada dua faktor yaitu faktor alam yaitu di mana faktor alam ini uh, adanya naiknya permukaan air laut itu disebabkan bisa dengan adanya hujan curah hujan yang tinggi juga bisa disebabkan oleh mencairnya es alam dan yang sangat ekstrim adalah cuaca yang ekstrim yang mungkin ada badai atau apa yang menyebabkan uh, abrasi terjadi uh, di laut sehingga Mengenai daratan begitu Mbak Dita okay. Faktor alamnya Oke, okay, itu kan tadi kan memang Gak bisa kita kontrol seperti itu ya Pak Itu terjadi sudah natural, sudah alami Tapi ada gak sini Pak Faktor-faktor yang sebenarnya tuh Ya dari manusia sendiri, kayak gitu Oke, okay. ya, memang betul sekali Jadi eh, Abrasi itu bisa disebabkan Selain faktor alam tadi Itu sebetulnya Faktor manusia juga bisa menyebabkan uh, terjadinya abrasi. Contohnya, abrasi laut itu terjadi dengan hilangnya vegetasi mangrove. Jadi biasanya yang mangrove itu untuk melindungi pantai dari abrasi dengan akar-akarnya dengan tumbuhan sangat kuat sekali. Nah, ini kita maksud, uh, sebagai manusia kurang sadar bahwa uh, manfaat mangrove untuk di uh, pantai itu. Makanya banyak yang mengatakan, menembangi mangrove atau hutan bakau ini digunakan untuk ekonomis yang lain, bisa untuk kayu bakar, bisa untuk dibuat arang, sehingga tidak tanpa menyadari mangrovenya rusak, terjadilah abrasi, atau mungkin dengan adanya pembangunan pelabuhan atau panwall yang dibangun oleh masyarakat kita, di mana selain berdampak positif, pembangunan itu ada juga sisi negatifnya sehingga pada saat membangun pelabuhan atau banwall di suatu tempat, otomatis uh, aliran arus laut ombak yang mengakibatkan abrasi di tempat tersebut akan berpindah ke tempat yang lain sebelah sebelahnya dengan jarak berapa ya, nanti uh, gelombang laut yang menentukan atau arus laut itu yang menye yang menentukan di mana abrasi akan terjadi. Jadi kita nggak bisa pesen itu abrasi di sana aja deh biar Uh, apa lautnya yang kena biar aman tidak bisa mbak Dita dan yang lebih ekstrim bagi manusia kadang-kadang uh, saudara-saudara kita itu menambang pasir secara liar jadi karena kebutuhan uh, pasir di laut banyak dia tanpa menyadari dia mengambil secara berlebihan yang mengakibatkan akhirnya terjadilah abrasi begitu mbak Dita. Oke, okay, jadi memang kita harus menyadari ya, every action has its own consequences gitu ya, Pak ya. Oke, okay, so ngomong-ngomong tadi, permasalahannya, kemudian faktor-faktornya apa aja, tentunya nih, sobat geoforce, pasti kepo terus ya, solusinya apa sih biasanya yang dilakukan kayak gitu. Apa aja tuh, Pak? Oke, okay. jadi solusinya adalah, ada dua cara. Yang pertama adalah mempertahankan pantai itu sendiri. Ya dengan mempertahankan pantai itu sendiri dengan cara, dengan sistem kita masang namanya Geobag, yang kemarin mungkin di season kelima itu sudah jelaskan sama Pak Jajak sudah cukup detail, atau dengan menggunakan sistem set pile, atau juga dengan talut, atau dengan konvensional lainnya konvensional lainnya, begitu jadi ada uh, solusinya untuk mempertahankan uh, pantai yang masih ada dan juga bisa dengan mengembalikan pantai gitu, Mbak Dita. Nah, oke. Okay. Ya, itu tadi uh, saya sampaikan untuk mengembalikan pantai. Di mana uh, laut kita yang sudah abrasi, otomatis garis pantainya kan pindah ke belakang. Kalau kita lihat dalam gambar tersebut, itu kelihatan ada biru, biru itu adalah gelombang laut, sedangkan yang bulat-bulat coklat itu adalah YouTube. -nya. kita sampaikan tadi solusinya dengan YouTube itu di kita pasang di titik, titik yang sudah tentukan. Diharapkan dengan kita pasang YouTube tersebut adanya gelombang laut yang datang melimpas kepada YouTube dengan membawa butiran-butiran pasir. Saat air kembali kepada laut, itu butiran pasir akan tertrap atau tertinggal di dalam YouTube sebelah YouTube sehingga lambat waktu, lambat waktu, sekian waktu akan kembali. Jadi pantainya akan kembali ke semula, sehingga terjadilah reklamasi secara alami. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pada sobat geopos bahwa di bawah YouTube tersebut ada lapisan detektil untuk melapisi apabila terjadi ada benda tajam di bawah. Dan satu lagi ada benda kecil apa sih itu? Itu appendix bag yang fungsinya adalah untuk anti scoring. Jadi apabila ada scoring itu yang menutupin kiotup kita, kiotup kita tidak tidak roboh, tidak terguling. Dan di bawahnya terlihat bahwa setelah sekian waktu pantai nya sudah kembali, ya pantainya sudah kembali. Yang di samping e, YouTube kita sudah terisi pasir, sehingga dengan solusi YouTube ini bisa mengembalikan pantai. Begitu mbak Dita? Oke. Nah, dari beberapa solusi yang tadi udah dijelaskan seperti itu, Pak. Kemudian juga ada salah satunya geotube itu sendiri. Nah. Jadi apa sih ini Pak sebenarnya kelebihan dari geotub ini sendiri kemudian akhirnya ya dipilihnya geotub gitu enggak yang sheet pile atau yang talut dan lain-lain kayak gitu Pak? Oke, terima kasih baik. Jadi kenapa kita memilih uh, geotub geostektil tentunya geotektil geotub mungkin nanti bisa non atau woven itu karena dengan adanya geotub ini dari geotektil itu sangat efisien efisien dalam arti ekonomis. Apa artinya? Karena e, dengan menggunakan YouTube ini jauh-jauh lebih murah dibandingkan di, kita pakai solusi yang lain seperti sitpel well atau e, bond, apa yang kita sebutkan tadi di atas itu sangat sangat lebih murah karena yang kita bisa pakai e, pengisian pasir setempat gitu. Kita dapat dengan pasir setempat, kita tidak tidak beli terus pasirnya juga mudah didapat dan tahan lama. Coba kita bayangkan sobat Geopos, apabila terjadi abrasi itu di samping atau belakang rumah-rumah penduduk di mana tidak ada akses jalan untuk ke pantai tersebut. Nah, kalau menggunakan sistem yang lain seperti seat tentunya perlu adanya alat berat yang kita butuhkan untuk bisa masuk dalam Uh, pantai tersebut. Dengan untuk menggunakan alat berat, dengan menggunakan seatbelt, itu biayanya cukup-cukup sangat mahal. Tapi kalau menggunakan geotub geotekstil ini, sangat murah. Karena bahannya sudah didapat, apalagi bahan isiannya. Bahan isiannya itu tidak akan mahal, tidak akan beli, tidak akan mendatangkan dari tempat lain, yaitu dengan menggunakan pasir setempat. Dengan menggunakan pasir setempat, akhirnya kan mudah dan juga aplikasinya sangat mudah dan tidak perlu alat berat cuman pompa aja dengan pompa dengan adanya YouTube kita isi selesai sudah gitu loh jadi dari segi biaya itu jauh lebih murah dari segi waktu itu sangat-sangat jauh lebih cepat daripada menggunakan sistem lain begitu mbak Dita. Oke, okay. saya masih penasaran, tapi nih, Pak, tadi kan Bapak ngomong, pokoknya uh, lebih murah, lebih murah. Apakah karena sistem ini tuh, jangan-jangan gak didesain ya, Pak? Sistem ini, apakah sebenarnya ya udah gitu? tiba-tiba uh, ditaruh aja di situ, seenak kita, apakah kayak gitu, Pak? Apakah aplikasinya itu juga kayak... eh? Uh, Ya udah ini untuk kayak gini, untuk kayak gini gitu. Apakah itu semua tuh uh, aplikasinya sebenarnya ada pembagiannya masing-masing dan apakah itu juga didesain kayak gitu pak? Oke okay, Mbak Tita, jadi uh, aplikasi YouTube tentunya sangat, sangat uh, tidak uh, begitu aja. Oh kita buat karung, dijahit, dengan ukuran sekian langsung ditaruh tidak. Jadi memang uh, perlu didesain apa sih? E, aplikasi untuk aplikasi apa gitu kan kita tahu tahu tadi saya sebutkan bahwa YouTube ini oh untuk di laut padahal selain untuk di laut YouTube juga bisa dipakai untuk di sungai-sungai sering kita dengar bahwa di negara kita sangat sering terjadi banjir di sungai kenapa banjir di sungai salah satu penyebabnya adalah dengan pendangkalan sungai-sungai kita itu bisa menyebabkan banjir di saat hujan turun, di saat air datang, apa solusinya? tentunya kita harus dikeruk atau harus dikeduk. Tapi dengan eh, sedimen atau endapan segitu banyaknya, kita bingung juga mau taruh kemana itu eh, kerukan daripada sedimen yang ada di kali. Akhirnya bisa memakai YouTube ini, kita taruh di YouTube, akhirnya tidak meluber kemana-mana itu salah satunya aplikasi dari YouTube dan juga YouTube ini bisa sebagai breakwater untuk pemecah ombak atau sebagai uh, reklamasi alami dan yang lebih itu lagi YouTube bisa sebagai core pada sistem breakwater yang menggunakan pelindung batu. Jadi kita tahu bahwa breakwater yang menggunakan sistem Pakai batu pelindung batu itu membutuhkan batu berapa banyaknya berapa besarnya yang didesain sehingga batu itu bisa sebagai breakwater. Nah, makanya dengan sistem geotop ini bisa jadi core di dalamnya itu bisa mengurangi cost merintis cost untuk cost sangat besar sekali. Saya kira itu Mbak Dita e, aplikasi untuk geotopnya. Oke, okay. jadi IC-IC, see, see. jadi memang dari awal aja geotubnya ini pas didesain memang sudah uh, ada aplikasi tertentunya seperti itu ya Pak, jadi memang nggak main taruh-taruh aja nih geoforce, Sobat geoforce ya, jadi dari awal kita tuh memang harus tahu nih aplikasinya untuk apa nih, apakah dia sebagai tanggul penahan atau dia itu pemecah ombak, nah dari situlah kemudian nanti desainnya tentunya bisa lebih spesifik kayak gitu ya Pak. Jadi, ngomong-ngomong eh, soal desain nih ya, Pak. Tahap apa aja sih yang harus kita lalui nih untuk mendesain geotube ini, Pak? Oke. Okay. Ya, yeah. tadi disampaikan bahwa untuk uh, mendesain geotube itu uh, tidak hanya ditaruh, tidak hanya dijahit, tidak hanya diisi pastir. Tentunya, uh, mendesain tektil geotube ini uh, memerlukan beberapa tahap. Tahap pertama adalah kita dat adakan data, ambil data lokasi. Apa yang dimaksud data lokasi? Data lokasi itu adalah perilaku gerombang laut itu sendiri, perilaku arusnya bagaimana, atau kedalaman air lautnya seberapa, atau transportasi sedimennya kayak gimana. Dan tidak lupa adalah data tanahnya. Selain itu, baterimetri juga sangat penting. Baterimetri sangat penting, yaitu berapa sih HWL-nya, ya levelnya seberapa, terus SML-nya, terus LWL-nya berapa. Nah, itu tentunya data-data ini harus kita peroleh dulu untuk uh, data di lokasi. Di tahap kedua, yang harus kita perhatikan dalam memilih material kekuatan yang cukup memadai itu material apa nanti yang cukup memadai untuk e, Youtube yang akan kita desain yaitu dan kita juga e, tidak melupakan yang sangat penting adalah material pengisi, material pengisi adalah dari pasir gradasinya berapa atau ukuran material yang dipakai porinya berapa? Jadi mungkin teman-teman yang dari teknik sipil mungkin cukup paham dengan pasir ini dites di tes lab berada sini berapa, yaitu, uh, butiran -butiran itu butiran-butiran uh, itu berapa ini berapa mili gitu sehingga nanti bisa menentukan uh, material yang kita pakai harus pakai pori yang berapa. Oke okay, mbak Rita untuk, untuk tahap tiganya okay. kita uh, setelah tahap dua tadi kita uh, Beranjak ke tahap tiga dengan mendesain YouTube tahap tiga ini adalah memilih material, memilih material ini uh, kita ada dua pilihan ya material kita PT material non woven atau woven. Kalau mungkin teman-teman sahabat-sahabat Geofos yang ikut join dari mulai uh, season pertama sampai kelima kemarin. Uh, Cukup-cukup paham, tapi oke okay lah enggak. Masalah Mbak Dita, gini saya ulangi saya kebetulan ada nih, material yang apa sih yang disebut uh, gear woven nih? Nah, itu sama dengan gambar ya, Mbak Dita. Kelihatan? Iya, kelihatan, Pak. Iya, kelihatan. Ya, ini namanya uh, woven yang hitam itu dan ini ada lagi namanya non-woven, gear non-woven. Nah, ini ada coklat, ada putih yang tadi di awal itu kelihatan coklat-coklat itu ya ini ini adalah uh, geotektil uh, non woven. Oke lanjut Mbak Dita. Oke. Okay. Nah ini di sini mendesain geotekstil geotube nya ini terkait pasirnya nih Pak. Sebenarnya jadi keunggulannya tuh dan kekurangannya apa gitu Pak? Oke. Okay. Tentunya kita sampaikan di awal bahwa untuk mendesain geotube selain materialnya juga kita uh, adakan pengetesan, terus ini pasirnya itu juga kita pilih karena dengan beberapa keunggulan karena pasir itu adalah uh, material setempat yang relatif banyak, sangat banyak uh, didapatkan, mudah didapatkan gitu loh, dan juga dalam volume yang besar. Sehingga uh, kebutuhan pasir itu nggak usah mendatangkan dari tempat lain. Begitu, dengan kekurangannya adalah uh, pasir ini mudah terkikis dan uh, mudah berimigrasi. Jadi begitu, Mbak. Oke. Okay. Nah, tentunya teman-teman sobat geoforce ini pasti pada kepo juga nih, Pak, dari... Spesifikasi geotekstilnya sendiri itu tuh ada gak sih, satu parameter khusus yang harus kita lihat, kayak gitu, Pak, yang harus kita amati, untuk dia bisa digunakan di ge geotub ini, gitu, Pak. Jadi, apakah bisa sembarangan, pokoknya yang mana aja, terkait dengan isinya apa aja, bisa pakai geotekstil mana aja, kayak gitu, apakah kayak gitu, Pak? Oke, Mbak Tita, uh, tentunya uh, pakai material geotekstil itu adalah yang terpenting dari pada hasil lab tadi. Hasil lab tadi ada hasil lab dari uh, pasirnya, ada hasil lab dari material yang lain, tapi yang paling pokok adalah kita kembalikan pada tujuan utama fungsi fungsi geotub yang kita mau buat itu untuk apa? Setinggi apa gitu loh. Untuk breakwater, untuk uh, apa namanya, tanggul atau untuk reklamasi alami Nah, di sini itu sangat mempengaruhi material yang akan kita pilih Misalkan kita pakai YouTube yang non-woven Dengan eh, kuat tarik sekian Dengan open size sekian Sehingga material yang akan kita isikan tadi Pasir alus atau pasir kasar Itu nanti kita bisa memilih eh, non-woven yang kita pakai Woven yang apa? Geotektil yang mau kita pakai, misalkan pasir kasar, kita akan memilih dengan woven dengan, kalau dengan pasir alus kita akan memilih dengan non-woven. Jadi antara dua itu minimal ada eh, perbandingan eh, pasir alus dan pasir woven, eh, kasar. Dan satu lagi adalah eh, rencana tinggian gelombang itu seberapa, dan mau ditaruh di mana ada yang nanti di daratan semua atau setengah kering. Atau di air semua, itu yang sangat mempengaruhi berapa kuat tarik yang kita inginkan dari material tersebut, berapa open size yang kita inginkan daripada material tersebut, sehingga pasir yang kita isikan nanti tidak akan robos atau lolos. Nanti kalau kita uh, salah mendesain uh, pemakaian material, itu akan uh, sangat merugikan kita sendiri karena begitu kita isi ternyata. Uh, Gradasi pasirnya itu lebih kecil daripada open size daripada uh, material tersebut, akhirnya YouTube kita nggak akan penuh, mbak Rita. Halo, Pak Rita? Oke, kita lanjut nih ya Pak. Ke... Nah, di sini emang kita pakai aplikasi di sini ya Pak untuk desainnya. Jadi juga kita nggak ngarang-ngarang gitu aja ya desainnya ya Pak. <laughs> iya betul, betul sekali Mbak Rita. Jadi e, yang saya pengen tadi bahwa untuk mendesain suatu YouTube sesuai dengan tujuannya, berapa ketinggiannya, berapa nanti di, ditaruh di mana, di e, tempat kering atau setengah basah atau bahkan tertutup dengan e, air itu semua. Nah, ini dengan adanya software geokop ini akan bisa menentukan kuat tarik berapa sih material yang kita inginkan, terus uh, lingkaran uh, itu berapa, circumference nya dari material yang kita butuhkan itu berapa, open size nya berapa itu baru kita bisa menentukan uh, dengan tujuan tadi, oh kita perlu misalkan satu meter setengah atau 1,6 nanti setelah kita isi uh, setelah kita isi selesai, nah itu itu loh, kok kempes bukan kempes adanya penurunan karena pengaruh daripada eh, apa tekanan air dan lain sebagainya itu bisa pengaruhi dari tingginya eh, apa tingginya daripada YouTube sendiri dan jangan sampai kita mengisi YouTube ternyata kayak bantal gitu loh, nggak sesuai sama eh, tinggi yang kita inginkan makanya adanya eh, ini software yang GeoCoop yang kita pakai itu bisa membantu, sangat membantu untuk menentukan berapa kuat tarik materi yang kita butuhkan, berapa elongation-nya, berapa OIS-nya, sehingga ketemulah uh, keliling materi yang kita perlukan. Begitu, Mbak Dita. Oke. Okay. Nah, pasti setelah ini nih sobat Geoforce tuh kepo banget. Jadi gimana sih nih cara installnya nih kalau kita udah tahu oke okay, kita desain dengan material ini, kita juga desain dengan isian seperti ini. Nah, terus cara pasangnya ini di lapangan tuh seperti apa kayak gitu. Oke, okay, Mbak tita Jadi sebelum kita sampaikan untuk cara pasang atau aplikasi instalasinya di di lokasi, tentunya kita uh, tahu bahwa dari awal kita sebutkan bahwa geotop ini atau KGM ini adalah merupakan e, aplikasi daripada material yang geotekstil ini ya geotekstil. Jadi geotekstil ini berupa lembaran sobat sobat Ini Tidak mungkin lembaran kita bawa ke e, lokasi gitu kita pasang tidak. Jadi setelah e, desainnya itu tadi selesai itu selesai berapa sih material mana yang kita pakai? berapa kuat tariknya, berapa open size berapa elongation -nya. kita sudah menentukan uh, material ini, gitu kan, kuat tarik sekian, kita produksi, kita produksi kebetulan, Alhamdulillah, Geofos ini uh, punya tempat produksi sendiri, jadi Geotop atau KGM yang Geofos uh, buat ini bukan produksi dari luar, ini adalah Karya anak bangsa, kita boleh berbangga teman-teman uh, kita dari pemuda-pemuda uh, Indonesia sudah bisa mendesain sendiri tanpa impor. Apalagi sekarang lagi digalakkan untuk uh, apa meningkatkan uh, ekonomi dan teknologi. Jadi ini adalah produksi kita sendiri. Setelah itu selesai semua, tentunya akan dibawa ke lokasi, diinstal. Okay. Tahap pertama. Tahun pertama yang kita lakukan adalah membuat mal. Membuat mal itu artinya apa? Kita taruh bambu-bambu di situ untuk di mana sih letaknya geobag atau oh, sorry, YouTube. Yang menurut saya geotop atau KGM yang mau kita pasang sehingga tujuan kita bisa tercapai. Jadi enggak langsung kita bawa ke tepi laut, kita gelar, kita isi, tidak. Jadi berdasarkan analisa desain kita tadi, bisa ditentukan titik koordinat mana, di mana yang akan kita pasang, sehingga nanti ketinggian e, YouTube kita sesuai dengan rencana dari awal. Nah, tentunya setelah kita pasang itu bambu-bambu e, di situ, kita kasih dasar. Tadi kita dasi, kasih dasar geotekstil non-woven, sehingga apabila ada benda-benda yang runcing di bawah, tidak bisa sampai mencoblos kepada Youtube kita yang mau kita install. Dimana setelah kita pasang landasan, kita dari ada bambu tadi, kita gelar nih. Youtube kita gelar ke letakkan di lokasi yang udah kita tancapin sama bambu-bambu. Kita ikat tuh. Kita ikat. Semua udah kita ikat. Kenapa harus kita ikat? Karena Kadang di, di, di laut ombaknya tidak selalu konstan, tidak selalu tenang. Apabila ombaknya besar, ombaknya keras itu bisa membantu uh, geotop tersebut tidak akan lari uh, ke tempat yang lain. Setelah itu selesai, barulah kita pasang satu lagi bambu-bambu di atas untuk uh, mengikat corong-corong yang asal dari. Uh, pipa-pipa dari rakit-rakit dari pompa-pompa yang ditaruh kita di atas rakit kalau sobat kipas ketahui bahwa YouTube kita sepanjang 20 meter dengan lingkaran 6 atau 7 sesuai dengan desain kita itu ada corong, ada lubang untuk memasukkan e, pasir tersebut ada 4 lubang saudara Jadi 4 lubang ini kita isikan kita masukkan roll-roll, pipa-pipa, dalam corong tersebut setelah siap, barulah kita uh, kumpah kita, kita hidupin, kita sedotin pasir yang ada di situ, berserta air, kita masukin, dimana kita harapkan dengan desain yang tepat tadi, pasirnya masuk ke dalam, dan airnya pun keluar, ya, airnya keluar sesuai dengan butiran-butiran yang sudah kita uji di lab tadi, gitu loh. Dan untuk di dilihat tadi kita nggak boleh cuma satu tempat harus beberapa tempat karena kita kan e, gitu kita kan e, tidak satu tempat mungkin panjang ya jadi diharapkan rata-ratanya hasil gradasi pasir tersebut tidak akan bisa lolos dari e, material geotekstil yang sudah kita pilih sehingga akhirnya akan penuhlah YouTube kita ini akan kita penuh dengan diratakan mungkin dengan cara diinjak-injak ya diinjak-injak sehingga ininya seimbang pengisiannya rata terah rata barulah YouTube itu uh, selesai tadi itu tapi selesainya ini belum 100% sobat geopos selesainya ini karena itu pengisian di uh, pada YouTube tentunya adalah ada penurunan, ada air yang harus keluar, yang belum keluar, akhirnya itu akan turun sedikit, dan kita tambah lagi, kita pompa lagi sampai penuh, dan akhirnya finish lah, eh, Youtube yang kita pasang gitu, begitu Mbak Dita. Oke, kita lihat lagi, di sini ada beberapa foto-foto pemasangannya lagi nih ya Pak, ini dilihat dari tampak atasnya seperti ini ya Sobat Geoforce, jadi memang kayak sabuk gitu bentuknya ya. Mengelilingi gitu Oke okay. uh, Kalau di atas Di samping kiri atas Itu kita lihat Ada rakit Ada uh, Selang itu selang besar atau pipa Itu masuk ke dalam ketop itu Dalam proses penyelesaian Terus kita lihat Kenapa sih kok itu ada batu-batu Di situ uh, Itu kebetulan ini uh, Proyek kita yang di Limbangan itu sebetulnya udah ada breakwater-nya tapi kayaknya kurang berfungsi makanya ditambahin untuk pasang gitu kita yang e, lebih tinggi ataupun sesuai dengan e, level yang sudah ditentukan nah jadi untuk memasang e, breakwater atau gitu itu sangat-sangat harus diperhatikan adalah data-data lingkungan data-data e, e, di laut tadi, HWL-nya berapa dan ini kayak gimana itu harus sangat diperhitungkan dan tanahnya juga harus dicek gitu. Nah, itu makanya ada timbul lagi e, pemasangan gitu dengan geotextile. Terus di bawah ada kiri kanan kita bisa lihat bahwa e, kelihatan tuh putih-putih kok geotubnya putih ya? Tadi kok kelihatan coklat. Nah, begini sobat GeoPos. Di daerah tersebut itu memang berbatasan dengan e, penduduk sangat penuh sekali penduduk di situ bahkan dengan adanya sebelum kita lindungin abrasi itu masuk e, membanjiri desa Limbangan di kecamatan Jundi nuat Indramayu itu pada saat belum kita pasang masyarakat itu kebanjiran dan bahkan yang lebih parah adalah pipa-pipa Pertamina baik pipa petagas atau pipa Pertamina minyak sendiri itu e, sangat bahaya maka ada dua YouTube di situ satu bisa untuk pemecah ombak satu lagi di belakang itu untuk melindungi pipa yaitu untuk melindungi pipa gas sehingga bisa cepat teratasi karena lokasinya dekat dengan penduduk dan penduduk banyak aktivitas di situ bahwa kita tahu sobat geopos kalau YouTube geotextile itu kelemahannya adalah di vandalisme jadi perusahaan oleh manusia atau perusahaan itu makanya ya untuk di atas itu kita lindungi dengan adanya konkret matras. materian juga sama dari geotektil, tapi woven yang kita isi dengan mortar atau beton. Jadi kita pompakan di situ. Kenapa tujuannya? Karena biasanya masyarakat tuh ada kalau ada hal baru atau apa kan rasa ingin tahu atau kepo lah. Oh ini apa sih? Coba dikorek-korek atau apa, Oh ini apa lah. Padahal kalau begitu uh, material kita terkoyak, isinya keluar, habislah. Fungsi itu nggak akan uh, bisa berfungsi lagi YouTube-nya. Makanya dengan adanya uh, pemasangan YouTube itu dekat dengan masyarakat, kita juga proteksi dengan kita adakan konkret uh, matras di atasnya. Begitu Mbak Dita. Oke, okay, kita lihat apakah ada yes, I think itu udah konklut ya, Pak, uh, presentasi sure. Pak hari-hari ini. Kita langsung masuk aja kali ya, Pak, ke question and answer nih, Pak. Karena di sini kita okay. udah punya 99 pertanyaan, Pak. <laughs> Jangan susah-susah ya. <laughs> It's okay, Pak. Kita lihat nih ya, pada kepo tentang apa aja sini sobat GeoForce di sini. Oke. Okay. Kita mulai dengan pertanyaan dari Titan RB. Apakah pemasangan geotube harus melibatkan teknisi khusus dan mendapatkan izin tertentu? Oke, okay, terima kasih. Saya jawab. Pertanyaan sangat bagus sekali dari uh, non Titan atau saya coba di Titan nih. Uh... <laughs> Jadi kepo saya. <laughs> Intinya gini. Uh... Untuk pemasangan Youtube, itu yang kita tahu bahwa untuk di, di apa di tepi pantai, karena Youtube ini tidak mengambil pasir dari tempat lain, ya, tidak mengambil pasir dan juga tidak merusak lingkungan, tambah justru kebalik, ini tambah memperbaiki lingkungan, artinya eh, itu tidak perlu untuk eh, apa mengadakan izin. Uh, untuk pemasangan atau mengarungi pasir, gitu. untuk mengarungi pasir tidak memerlukan izin saya kira demikian dan juga tidak memerlukan teknisi yang cukup-cukup handal cukup itu cuma satu syaratnya jangan mabuk laut aja kan cuma pompa dimasukin ke uh, ini ya ke karung besar ya tapi sebelum uh, masukkan itu desainnya memang cukup luar biasa untuk meletakkannya untuk desainnya itu ya harus menggunakan ya, ahli-ahlinya. Tapi kalau instalasinya aja tidak Instalasi cuman untuk memasukkan pasir dengan pompa, kira-kira demikian. Nah, jangan mabuk laut <laughs> karena dia naik di atas rakit, rakitnya bergoyang-goyang dengan mengisi pasir di YouTube tersebut, mbak Dita. Oke, okay. uh, next question lagi nih dari. Riska Winarto, YouTube ini sudah dipakai di daerah mana saja, Pak? Oke, terima kasih, Mas Winarto. Ya, kalau Mas Winarto eh, itu di jauh, ini Mbak, Mba, ya, Mbak Winarto. Ya, Winarto, Mbak, ya, gak apa apalah mau Mbak, mau Mas Riska, e, kan? Rizka, ya kan? Riska, ya, oh, Riska, Rizka Winarto. Oke, Riska, pertanyaan cukup bagus sekali. Kalau Mbak Rizka di, di Pulau Jawa tentunya tim Pantura itu hampir semua ya hampir semua kabupaten kebetulan kita e, mulai tahun 2015 dipercaya oleh e, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memasang KGM-KGM e, ini atau sabuk laut lah kalau beliau bilang itu mulai dari Tuban, Lamongan dan bahkan ke pesisir sini Pantura ini mulai dari Kerawang ya ke arah sana Kerawang, Indramayu, Brebes, Batang, Pekalongan itu udah ada semua di Pantura ini. Mungkin nanti kalau e, Mbaknya mau ada apa tuga, dari dari sipil sekarang kita baru aplikasi nih. Ada dua tempat kemarin, ada di Petagas, ada di Pertamina EP di daerah Pantai Rembat. Mungkin kalau dilihat dari YouTube-nya kelihatan di Pantai Rembat sedang diperbaikin uh, ini, di, uh, pantainya dengan masang geotop oleh kita, begitu Mbak? Tidak. Oke, okay, next di sini pertanyaan dari Dimas Lasamai Pak Hari, seberapa luas wilayah yang bisa dipasang geotop nih Pak? Oke, okay, bagus pertanyaannya. Kalau uh, pertanyaan berapa luas, mungkin panjang ya. Kalau Pencil. luas eh, panjangnya kali yang saya sebutkan tadi, eh, jadi luasnya berapa itu tergantung tergantung eh, gitup kita panjangnya adalah eh, 20 meter satu unit. Jadi kita pernah masang yang namanya ada 3 kilo, ada dua kilo, ada mungkin 100 meter. Jadi tergantung dari kerusakan. Eh, Laut itu sendiri dan maunya bagaimana untuk melindungi abrasi lautkah atau untuk eh, apa melindungi pantai yang ada atau mengembalikan pantai tergantung permintaan ya berapa luas ya berapapun yang diminta ada abrasi terus syarat-syaratnya terpenuhi semua itu bisa kita lakukan begitu masnya tadi. Oke okay, next question dari akang underscore tisna untuk pembuatan geotub berapa lama nih pak cara membuatnya dan berapa lama sih pemakaiannya oke terima kasih, seperti yang saya sebutkan tadi kang tisna bahwa uh, material geotub itu adalah aplikasi daripada geotektil, jadi harus dipabrikasi tentunya uh, tim kita sudah cukup-cukup uh, ini profesional di, di gudang kita tergantung daripada uh, kebutuhan yang kita mau perlukan. Jadi kita bisa membuat satu top itu satu hari dengan satu tim, tapi kita bisa dengan buat geotop itu sehari bisa selesai tujuh atau delapan. Kita sanggup, dan mungkin lebih banyak lagi tergantung daripada kebutuhan yang uh, kita perlukan. Terus berapa lama? setelah kita aplikasi, aplikasinya mungkin satu itu, kalau dengan satu tim ya selesai. Satu pengisian, satu top itu sekitar 110 kubik itu bisa selesai satu hari. Itu dengan satu tim. Jadi kalau banyak tim, saya kira ya lebih banyak lagi. Tergantung kita mau mau berapa tim, mau selesai berapa, dan berapa lama umur daripada YouTube kita ini. Nah, saya jelaskan kembali bahwa YouTube ini terbuat dari non woven di mana yang tadi saya bilang ada dua lapis. Lapis coklat sama lapis e, putih. Di mana lapis yang putih ini untuk menyaring material yang keluar, biar air yang keluar, materi ter di dalam sedangkan yang coklat ini sudah dikasih UV stabilizer Sehingga material ini bisa sangat tahan di luar dan bisa ngetrep pasir. Bahkan pasir yang melewat ke sini tertahan, lama-lama juga terjadi keras. Dan bahkan biota laut tuh, ini ramah lingkungan ya. Ini ramah lingkungan yang terjadi. Biota-biota laut tuh pada menempel di sini. Jadi seakan-akan, itu jadi kayak e, karang baru gitu loh. Ada lumutnya penuh di sini. Bahkan banyak ikan-ikan yang timbul di situ. Gitu Nah, ini saya kasih contoh untuk di Limbangan. Di Limbangan setelah ada ini bisa masyarakat sini bisa, e, Limbangan bisa mengadakan lomba mancing. Bayangin dari dulunya banjir dia bisa mengadakan acara lomba mancing di sampai YouTube kita. Itu luar biasa artinya ini cukup aman dan kekuatannya bisa sampai e, hampir 10 tahun lah. Itu begitu Mbak Dita. Oke, okay, next question dari Yus Vivi. Jika geotop ini sedang mengalami kerusakan, apa bisa diperbaiki, Pak, atau harus diganti nih? Oke, okay. terima kasih. Uh, pertanyaan bagus sekali. Kalau per, uh, kerusakannya parah, tentunya kita 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 ganti. Kalau uh, kerusakannya yang nggak parah, mungkin bisa uh, kita uh, apa bisa kita repair mungkin bisa kita tutupi dengan material yang lain seperti mungkin uh, dikasih konkrit matras atau bagaimana seperti itu oke okay. oke okay? oke okay, next nih pak ada pertanyaan menarik juga dari cat fani izin pak hari bertanya kalau geotub diikat di bambu di bawah apakah bambu itu tak lapuk kena air? Oke. Pertanyaan bagus sekali. Tadi mungkin saya belum uh, apa sebutkan ya dari bambu tadi. Fungsi bambu tadi adalah untuk pengikat aja saat up, uh, ini instalasi. Tentunya dengan setelah diinstalasi itu penuh dengan ketinggian mungkin satu setengah dengan panjangnya uh, 20 meter, mungkin dengan lebar 3 meter, itu sangat berat sekali. Dan bambu ini sudah tid tidak berfungsi lagi. Bambu ini akan dicopot setelah itu selesai. Jadi otomatis uh, tube tadi sudah uh, terletak atau menepati sesuai dengan koordinat yang ditentukan, dengan ketinggian yang ditentukan. Tentunya, dengan adanya YouTube ini yang sudah didesain sedemikian rupa, sama Mbak Dita, mungkin dengan teman-teman uh, ini, engineering yang lain itu uh, tidak perlu menggunakan bambu lagi, dan udah beratnya cukup di situ, dan tidak akan terbawa ombak. Jadi fungsi dari YouTube itu sendiri nantinya berfungsi untuk uh, apa untuk nahan pasir yang melimpah, sehingga kembali kepada uh, reklamasi yang alami. Begitu, dapat ke Oke. Okay. Uh, kita ambil dua pertanyaan lagi kali ya Pak, habis itu kita close okay. karena kita udah mau satu jam nih Oke okay. uh, Next dari Riz Kawinarto lagi nih Apakah tantangan terbesar nih Pak dalam pembangunan geotub ini? Oke okay. Terima kasih, Mas Winarto. pertanyaannya bagus-bagus terus nih <laughs> ini sepertinya cukup mbak cukup Pak. Oh mbak, sorry 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 yeah, Pak. Rizka, mbak. ini cukup bagus Pak. sih pertanyaannya, pertanyaannya Mbak Rizka cukup bagus sekali. Faktor apa yang perlu diperhatikan untuk uh, dalam aplikasi atau pembangunan Youtube tersebut? Tantangan apa, ya kan? Saya tadi sudah sampaikan bahwa tantangan apa yang disampaikan apa yang paling berat untuk uh, aplikasi atau Uh, konstruksi YouTube. Kita tahu bahwa YouTube ini adalah uh, kekurangannya tidak tahan terhadap vandalisme. Maka tantung, tantangan terberat adalah faktor dari manusia, yaitu baik itu manusia yang di darat, yang di tepi laut ataupun saudara-saudara uh, kita yang punya aktivitas di lautan. Mungkin dengan adanya YouTube yang sepanjang itu mungkin uh, 500 meter kita kita buka sedikit ada 500 meter atau panjang lagi dengan buka-buka tertentu saudara-saudara kita uh, nelayan tentunya yang biasa cuman dia langsung keluar ke laut ini harus uh, keluar dulu ke tempat keluar yang sudah kita bukain tadi kita kasih uh, lubang tidak kita kasih YouTube sehingga dia harus lewat situ nah itu tantangan berat adalah manusia sehingga Antisipasinya adalah kita sebelum membangun atau mengaplikasikan, yang menginstalasikan YouTube ini, faktor yang sangat diperlukan adalah memberi pelajaran, memberi pengetahuan, e, bina masyarakat, sosialisasi, lingkungan gitu ya, sosialisasi ke masyarakat sekelilingnya tentang apa sih kegunaannya buat mereka. Padahal mereka sudah sadar, udah tahu, belum sadar ya, sudah tahu ya, bahwa dengan tidak adanya e, geotop itu rumah dia bisa kebanjiran. Kena abrasi, tapi yang terjadi e, beberapa tempat yang sudah kita bangun, geotopnya rusak karena itu vandalisme itu. Makanya yang akhir-akhir ini selalu kita lindungi, pakai dengan konkret matas. begitu Mbak Dita. Oke, okay. nah ini I think this is the last one dan ini pertanyaan pamungkas Mungkas nih ya, Pak dari Mona Carolina Tamba. Di mana nih cara mendapatkan material YouTube ini Pak? Wah, Kayak ini pertanyaan sangat bagus, sangat ini bagus, bagus ini nih, sekali banget. ya. Dengan nomor Nggak HP, betul. kayaknya saya jawab ya Pak. <laughs> ya, ya biar lama aja di situ ya, coba di post semuanya jadi. Uh, kalau pertanyaan tadi cukup bagus dari mana sih debatnya uh, ini? Uh, YouTube itu nggak usah susah-susah teman-teman uh, ini sahabat KIOPOS. Kita KIOPOS itu kalau anak muda sekarang bilang apa? Palu ada katanya lo uh, yang mau ada atau masuk shopping. Jadi ada permasalahan geoteknik apapun selain KIOP YouTube selain operasi laut ya kita teman-teman uh, sanggup untuk membantu mulai daripada desain desainnya ya nanti teman-teman dari engineering Mbak Dita termasuk untuk mendesainkan dan procurement kita sales siap mensuplai material-material yang dibutuhkan dan teman-teman kita dari teknisi siap untuk aplikasinya sehingga apapun permasalahan geosintetik yang sobat geopos uh, alami itu kita siap bantu jadi saya ulangi lagi dari mana kita mendapatkan YouTube tentunya bisa menghubungi sahabat-sahabat Geopos yang nomornya mungkin bisa dicatat lah biar lama-lama bisa catat nanti bisa menghubungi siapa aja biar ada sahabat-sahabat Geopos yang ada di situ yang kemarin sudah mengisi live IG live-nya tentunya kami siap membantu semuanya bahkan nih teman-teman kalau ada yang teknis sipil mau apa mau tugas akhir atau yang ada sobat-sobat yang kontraktor, atau apa? Kita siap, siap melayani, siap kita uh, membuat atau memberikan solusi yang terbaik untuk sobat semua. Jadi begitu sobat kiyovos, Mbak Rita, kita siap semuanya. Oke, mantap banget deh, Pak Nia, pokoknya. Oke, so thank you so much, Pak Haria untuk atas penjelasannya nih hari ini yang udah bener-bener runut, jelas, dan juga informatif banget nih. Nah, sekarang saya minta Bapak untuk memberi closing statement untuk Sobat Geoforce semua, Pak. Nah, terima kasih. Jadi, pada Sobat-Sobat Geoforce yang sudah stay tune dari awal sampai akhir, mudah-mudahan walaupun kita masa pandemi kayak begini, kita sudah... Uh, diberi kesehatan sama Allah Tuhan yang Maha Esa kita harus Cukup-cukup bersyukur sekali bahwa kita masih diberi kesehatan di masa pandemi, tapi kita harus ingat, harus tetap, kita semangat, kita harus tetap menjalankan uh, protokol kesehatan biar kita bisa sehat terus. Pandemi ini segera berlalu dan aktivitas kita segera bisa kembali pada uh, kehidupan yang normal sehingga apapun yang kita lakukan kita berharap di tahun baru ini di tahun 2021 ini kita semua sehat Indonesia dan seluruh dunia terbebas dari pandemi sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang normal ya kita bisa mem bisa silaturahmi secara langsung ya seperti ini kita virtual terus kadang-kadang bosen ya kita virtual terus nggak bisa ketemu langsung sehingga aktivitas kita harus lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Dan kita harus tetap semangat, semangat dan semangat untuk teman-teman semua. PT Geofos tetap memberi solusi yang terbaik buat teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, thank you so much Pak Hari. See you on another episode. Oke, okay. so Sobat Geoforce kita sudah di akhir episode kita kali ini. Before I close this session, aku mau ngingetin nanti nih jam 9 malam akan ada pengumuman siapa nih Sobat-sobat Geoforce yang memenangkan OVO Cash masing-masing rp -masing ribu rupiah untuk tiga orang pemenang. So stay tune ya, event nanti udah selesai teman-teman harus pantengin nih ya IG story kita kayak gitu. So teman-teman thank you so much nih ya dari awal sampai akhir semuanya udah pada excited banget nih ya. Sekarang masih ada 36 penonton setia nih ya. Thank you juga yang semuanya udah pada bertanya dan tadi tuh tau gak sih ada 100 guys pertanyaannya I cannot believe that kayak teman-teman se excited itu kayak gitu. Oke, okay, so I just wanna say kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman juga bisa DM aja langsung ke IG Geoforce Indonesia. So, thank you so much for listening and see you guys on another episode. Bye!